my god. Oh my god, it's so beautiful! Baru sedapat paket nih dari DHL. Kalian mau tahu apa yang aku dapat hari ini? Exciting banget, teman-teman. You wanna be here? Baby. Tom mau nimbrung di video. Oke, hai semuanya. Welcome back to my channel. Hari ini tepat Jojo mau bikin video apa? Nah, kali ini aku ditemanin siapa itu yang di belakang? Tuh lagi menguap. Hai baby. Say hello. Hai pemirsa. Oke, hai semuanya, kembali lagi di sini bersama Jojo ya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Jojo hari ini bahagia banget, seneng banget, exciting banget. Kalian tahu ada apa hari ini? Exciting banget ya teman-teman. Seperti yang kalian tahu ya, di video-video sebelumnya aku itu lagi ngebet, lagi kepingin banget upgrade telepon aku ya. Telepon aku itu udah berapa tahun ya? iPhone 6 itu udah generasi yang secara sekarang udah keluar yang 11 Pro ya. Jadi udah berapa generasi itu lompat-lompat. Kenapa aku nggak upgrade-upgrade? Karena menurut aku telepon aku itu masih berfungsi, hanya baterainya aja yang sering habis ya. Dan setelah aku pindah ke Jerman ini, aku merasa secara aku masih punya iPhone yang nomor 5 ya teman-teman, dan itu pun masih berfungsi dengan perfect. Maksudnya nggak kenapa-kenapa, bisa taking foto, bisa dipakai untuk telepon. Jadi menurut aku itu gimana ya, dengan teknologi sekarang ini ya, menurut aku nggak well suit ya, nggak gimana ya, not go green, you know. Karena apa? Karena sayang banget. Secara nanti oke, jangan bahas soal ini. Pokoknya intinya aku itu nggak mau ganti telepon bukan karena aku pelit atau bukan karena aku apa ya teman-teman, karena sayang banget teleponku yang lama masih bisa dipakai. Nah, akhir-akhir ini aku kan sering ngevlog nih, sering bikin video. Nah, secara memorinya udah nggak sisa banyak, jadi sering full. Terus kendalanya juga sekarang musim dingin nih. Kalau udah musim dingin, teleponku nggak aku charge, nggak aku masuk apa itu, nggak aku plug-in ke bateri. Sebentar berapa menit aja HP-ku tuh udah mati, teman-teman ya. Tom di belakang lagi grooming. Oke. Semoga kalian nggak gagal fokus ya, karena ini ya si imut di belakang lagi sibuk. Baby. Oke, kembali ke cerita aku. Nah, secara HP-ku ini udah sangat jadul, jadi dia sering mati. Dan anakku itu dua-duanya, karena kemarin kan keluar tuh ya iPhone 11 Pro ya. Anakku itu udah nyaranin, "Mama, kenapa kamu gak ganti telepon yang baru? Secara sekarang ada telepon baru, iPhone mengeluarkan telepon yang sangat bagus, kameranya bagus dan sebagainya." Akhirnya aku mikir,
Mungkinlah ini saatnya ya teman-teman, secara aku juga ingin bikin video yang kualitinya lebih bagus. Nah, secara aku masih belum ready pakai kamera ya teman-teman, karena ngeditnya itu yang rempong ya. Jadi harus transfer ke laptop, ke komputer, dan sebagainya. Dan aku ini masih YouTuber pemula, masih YouTuber abal-abal yang masih belum tahu gimana ngoperasiin itu gadget-gadget ya teman-teman. Secara aku ini pakai aplikasi ini aja aku udah pas-pasan gitu ya. Jadi at the moment aku gunakan apa yang ada, apa yang aku punya. Sebenarnya aku punya kamera Canon, aku juga punya kamera Fujifilm. Itu aku belinya udah agak lama sih, cuman kualitasnya juga bagus. Tapi ya itu tadi, aku masih belum siap untuk ke arah yang ribet-ribet itu ya. Mungkin one day, someday ya teman-teman. Secara aku mau gunakan yang apa yang praktis, yang aku bisa ngedit sambil sambil apa sambil tiduran di kasur sebelum tidur gitu ya teman-teman. Karena apa? Aku ini seorang emak ya, jadi ya tugasku itu banyak dan aku juga harus nguli juga. Jadi video aku bikin video ini ya sebagai hobi lah ya. Oke, kembali lagi ke video yang ini. Jangan ngomong yang aneh-aneh, oke? Okay? Nah, hari ini paket aku datang, oke? Okay? Nah, iPhone 11 Pro itu rilis di Jerman tanggal 20 bulan kemarin ya. Waktu itu aku exciting banget karena suamiku mau beliin aku, mau beliin kemarin kan dia dapat kerjaan baru, terus aku juga dapat kerjaan baru, terus aku juga sudah punya gaji menghasilkan dan dia itu ingin kasih aku sesuatu. Maksudnya you deserve ya, kamu itu deserve punya HP baru. Jadi ya sudahlah beli akhirnya. Kita pergilah exciting banget ya ke toko elektronik terdekat di sini yang gede. Dan kita ke sana itu mungkin salahku juga sih, aku nggak ke sana itu pagi-pagi banget ya. Aku kesananya udah agak siangan karena weekend ya Saturday, jadi aku tidurnya agak lebih panjang. Terus pas nyampe sana udah sepi. Terus kita tanya ke pegawainya, aku mau beli iPhone 11 Pro, ada stok nggak ya? Ah, udah sold out, katanya udah sold out. Nggak tahu beberapa biji waktu itu dateng, terus nggak ada lagi, dan mereka nggak tahu kapan stoknya akan datang lagi ya teman-teman. Katanya kita harus order, dan ordernya itu nunggunya lama banget. Secara aku udah ngebet ya, jadi aku bilang ke suamiku, nggak usah deh, nggak usah order dulu, mungkin nanti di toko lain ada, mungkin aku jalan kemana aku masuk, mungkin aku lucky ya, mungkin ada telepon-telepon company itu ya, semua aku masukin. Dan ternyata mereka itu nggak mau ngasih apa, ngejual itu HP. Secara kan aku bilangnya mau beli cash ya, jadi aku nggak mau pakai yang kontrak-kontrak itu ya. Jadi aku ada duit, aku mau beli langsung itu, jadi nggak pakai kontra. Nah, secara ini company-company ini mereka nggak mau jual karena mereka itu kalau dijual langsung gitu mereka nggak ngedapat gimana, nggak dapat profit besar. Nah, jadi mereka itu kamu bisa dapat HP tapi kalau kamu mau ada taken kontrak, jadi kontraknya selama 2 tahun gitu. Terus pertama itu uang aku pernah cek juga di salah satu aku nggak sebutkan namanya, kayaknya mereka semuanya hampir sama deh ya. Jadi aku itu kontrak 2 tahun 24 bulan, dan per bulan itu aku harus bayar hampir 100 euro ya kan. Oke, okay, it's okay. Cuman yang uang mukanya itu aku harus bayar dan lumayan mahal teman-teman menurut aku. Jadi aku itu harus bayar sekitar 799 hampir 800 euro. Terus kalau dikalikan 800 euro terus dikalikan yang 9 berapa itu yang hampir 100 euro ya, 99 per bulannya itu 24 bulan udah berapa coba. Jadi oke, okay, aku dapat kontrak, tapi aku nggak butuh yang bayar okay, bulanannya 50 euro hanya untuk bayar ini kontrak. Aku nggak perlu. Secara sekarang aku pakai kontrak yang untuk 3 nomor. Jadi aku, suamiku, dan anakku si kecil ini, 3 nomor itu kita per bulan cuma bayar berapa ya, 70 euro secara. Terus kita dapat lumayan gede juga, lumayan kemarin baru di-upgrade berapa? 6 GB kalau nggak salah, dan itu pun udah lebih dari cukup ya. Oke, okay. Dan datanglah ini udah 1 bulan ya teman-teman. Nah, akhirnya temanku ada yang bilang, ah kenapa kamu nggak ke Apple Shop, di Stuttgart kan ada Apple Shop tuh. Nah, akhirnya aku bilang ke suamiku, nah kenapa aku nggak ke Stuttgart aja, siapa tahu di sana ada stoknya. Nah, terus akhirnya suamiku bilang, ngapain harus ke sana, kan kita bisa online order.
Terus akhirnya suamiku langsung komputer bla 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 bla, akhirnya dia order dan dia bilang coming mungkin akhir bulan ini, dan minggu kemarin dapat email kalau teleponnya udah ready dan minggu ini dateng, dan pagi ini dateng teman-teman. Ya ampun, seneng banget, secara penantianku akhirnya dateng juga. Nggak usah nunggu lama. Nah, kembali ke video, topiknya video ini yaitu unboxing. Aku mau unboxing iPhone aku yang barusan aku order ya. Oke, di manakah gerangan? Nah, ini udah aku siapkan ya teman-teman, pisau untuk membuka boxnya, dan barangnya itu udah aku siapkan di sini. Dadah. Banyak banget ya teman-teman. Nggak ulang tahun, nggak Natal, nggak Lebaran juga, nggak Tahun Baru, dapat kado. So, let's have a look. Oh, ini dia teman-teman. Ini cover case-nya. Ah, suamiku pesennya yang ini. Atau ini yang paling murah ini kayaknya. Cuman very hard ya teman-teman. Ini ya hard case ini kayaknya. Aku harus buka dulu ini plastik. Oh, ini dari sini bukanya teman-teman. Oke, aku buka langsung aja sekalian. Oh ya, ini clear case, ini hard. Tapi aku suka yang gel itu ya teman-teman. Seperti yang aku pakai di telepon aja, cuma clear biasa. Oke, nih. Kameranya nanti ada tiga ya teman-teman, jadi kotak gede seperti ini. Nah, ini aku masukin dulu lagi biar dia nggak tergores ya. Kita taruh di sebelah. Nah, berikutnya berikutnya adalah nih, earphone ya. Namanya apa sih dia? Namanya apa sih? Aku juga kurang tahu. Maklum lah ya teman-teman, aku ini bukan gadget person ya. Jadi aku tuh juga kurang tahu apa-apa tentang elektronik yang paling canggih sekarang ini ya. Wah, ini packagingnya sangat bagus ya teman-teman. Secara dia diprotek seperti ini. Terus biar dia nggak goyang di dalamnya ya. Wow, it's very good teman-teman. Dan ini boxnya aku bisa reuse again ya, kalau aku mau kirim paket ke siapa-siapa ya. Siapa tahu kirim paket ke teman-teman semuanya. Ayo teman-teman di subscribe ya. Nanti kalau aku udah mencapai 1000 subscriber, aku mau bikin giveaway. Dan giveaway aku ini nanti internasional ya, jadi aku bisa shipping kemanapun kalian berada ya. Di Indonesia pun aku bisa paketin ya teman-teman. Tapi jangan minta iPhone ya, mehong kan. Secara aku harus kerja dulu, harus apa, bikin konten dulu. Nah, kalau nanti udah ber-MM bermber-ber ya teman-teman, mungkin maybe ya giveaway-nya iPhone ya, seperti para YouTubers yang sangat-sangat terkenal itu ya teman-teman. Who knows. Intinya manusia itu hanya bisa berusaha ya, berusaha dan berdoa. Siapa tahu teman-teman suka dengan video-video aku dan akhirnya doaku terkabulkan. Ngimpi guys, ngimpi. Oke, ini namanya AirPod. Nah, di sini ditulis, ini bisa fokus nih ya, AirPod. Nah, jadi dia nggak pakai kabel. Tapi kok ini ada kabelnya ya? Oh, ini untuk ngecharge teman-teman. Nah, dia begini bentuknya. Ya. Seperti ini AirPod. Ini nggak usah aku unboxing ya, atau ntar aja dulu unboxingnya. Dah, AirPod nih. Ini dijungkit ke telinga. Oke, next box. Next box, next box, next box. Tapi ini nanti setting up-nya, setting apa? Bukan setting up, apa namanya? Set up-nya aku harus nunggu suamiku pulang dulu dari kantor, karena katanya it's a little bit tricky.
atau suamiku tuh agak rempong karena secara kemarin udah beliin si kecil ya, tapi si kecil milih yang 10R, dia nggak mau nunggu yang 11 ini. Jadi dia kemarin tuh udah pengalaman dari yang HP kemarin, agak lebih tricky, harus masukin kode-kode seperti itu. Oke, ini teman-teman packagingnya. Ya, kalau kalian order online dari Apple Store, canggih banget ya ini. Seperti ini, dibongkar. Nih, dilipat lagi seperti ini, ya kan? Terus dierut-erut lagi. Ini kan dierut nih. Ngerti kan kalian? Boso Jawa ini dierut, rek. Kan? Nah, ini dikasih plastik lagi, jadi dia biar tidak goyang. Canggih banget, teman-teman. Nggak cuma pakai yang itu loh ya, nggak cuma pakai yang foaming itu loh ya. Ini benar-benar sangat luar biasa nih. Kayaknya aku ngambilnya nggak rusak ini biar bisa dipakai nanti, biar bisa di reuse up again ya. Nah ini, nah ini namanya wireless charging pad. Nah seperti ini teman-teman, kok kayak kayak wajan ya. Ya kelihatan nggak backlight ya, ini wireless charging pad kayak wajan teman-teman. Nah ini bentuknya di belakang seperti ini, jadi nanti iPhone-nya tinggal ditumpangin gitu aja ya. Nah ini ada beberapa macam warna, kata suamiku ada yang putih, ada yang warna-warna, nggak tahu putih dan apa aja kemarin. Cuman aku suruh dia beli yang hitam aja biar nggak cepet kotor ya, secara kalau putih itu gampang kotor. Oke, buka ntar aja dulu. Tom-tom snoring, kayaknya Tom-tom ngorok tuh, kalian denger nggak? Okay, back to the unboxing. Nah, ini dia yang terakhir ya teman-teman, yang kita tunggu-tunggu. Bukan yang kita tunggu-tunggu, yang aku tunggu-tunggu ya. Oh my god, ini penanti aku lama banget teman-teman. Semoga nanti bisa menghasilkan video yang kualitasnya bagus, karena aku ini masih harus banyak belajar ya teman-teman, ngedit-ngeditnya. Oh lala, lihat nih teman-teman. Padahal teleponnya itu nggak gede-gede amat. Padahal teleponnya itu kecil ya teman-teman, cuma segini. Lihat nih, di dalamnya itu masih ada kayak ruangan ya, bisa untuk naruh sesuatu ya teman-teman. Wow, secure banget ya. Dan ini itu kemarin ya, suamiku mungkin taruh di waktu shipping itu kan ada kolom-kolom yang harus diisi ya. Mungkin dia naruhnya. Jadi tadi sebelum ngantor dia tuh pesen, aku nggak boleh kemana-mana, aku harus di rumah seharian nunggu sampai paketnya ini arrive. Karena apa? Karena nggak boleh kalau nggak ada orang di rumah dia nggak boleh ditaruh depan pintu atau nggak boleh dikasih tetangga dan sebagainya. Harus ada orang di rumah yang menerima dan harus tanda tangan. Karena ini barang mahal teman-teman, mehong banget. Sebenarnya aku kemarin itu nggak rela ya ngeluarin duit untuk beli ini ya teman-teman. Secara ini udah berapa gaji aku satu bulan lebih dah, hanya untuk beli telepon teman-teman. Hanya untuk beli telepon. Oke, sudah keluar ini dia. Ntar aku lihat dulu ya. Dan mau lihat warna apa yang aku pilih. Tada! Si backlight. No. Oke, miring. Nah, ini dia teman-teman. Aku baca dulu. Nah, aku ambil enggak yang paling, yang kapasitasnya paling gede ya. Aku ambil yang kedua saja. Yang paling besar itu kan berapa itu? Yang paling besar 500 berapa gitu ya. Nah, ini aku ambil yang 256 GB. Secara iPhone-ku ini yang aku buat ngerekam video ini kayaknya juga nggak sampai segini deh. Kayaknya 100 berapa GB gitu. Kayaknya separuhnya dari ini. Dan itu pun sudah muat banyak sekali ya. Udah berapa ya? Berapa tahun? Sudah 6 tahun lebih, teman-teman.
Nah, baru sekarang full ya. Nah, ini kayaknya bisa last for a long time. Unless aku mau ganti yang baru. But kayaknya enggak. I love pink apa? Go green ya, teman-teman. Nah, ini aku ambil warna gold. Karena ini aku yang lama, aku juga punya gold. Dia ada beberapa warna ya. Ini iPhone 11 Pro Max. Jadi ini yang ukurannya gede. Terus ada iPhone 11 Pro, iPhone 11. Jadi yang iPhone 11 itu kameranya nggak tiga begini ya. Kameranya kalau nggak salah dua ya. Dua gede-gede, terus ada lagi satu kecil itu nggak tahu apa ya. Terus yang Pro, yang iPhone 11 Pro itu juga tiga begini, cuman dia ukurannya lebih kecil ya. Terus ini yang Max, jadi ini yang paling gede. Jadi ini sama dengan iPhone 6 ku yang ini, iPhone 6 apa Plus ya, punya aku ini yang lama. Oke, sekarang kita akan buka dia. Aduh, kemarin aku lihat beberapa unboxing video ya, jadi bukanya cuma dibuka begini. Ntar aku baca-baca dulu. Nah, ini kameranya ada tiga ya, teman-teman. Kemarin ada pro dan kontra ya, waktu dia rilis itu, pertama kali dia rilis di seluruh dunia itu banyak komentar ya. Komentarnya aku baca itu aneh-aneh. Ada yang di Indonesia katanya kayak apa itu matanya, tahu kan kalian kelapa, kelapa yang dikulitin itu kan kayak ada apa bulatan-bulatannya tiga gitu ya. Itu videonya di mana-mana, fotonya di mana-mana deh. Terus ada yang bilang lagi seperti apa gitu ya. Aku bacanya aduh ketawa deh, lucu. But so far it looks okay, teman-teman ya, dari gambarnya. Dan kenapa aku pilih warna gold? Karena menurut aku warna gold itu apa ya? Nggak tahu, aku suka aja seperti hari ini. Nah, ini aku sengaja pakai baju atasan warna gold juga dengan tonenya gold-gold juga karena biar serasi sama si iPhone ini. Ya kan? Dia ada berapa warna ya? Ada warna gold, terus ada warna silver, terus ada lagi black kalau nggak salah, matte black, terus ada lagi hijau, green, something like that. Aku nggak begitu paham ya teman-teman, kurang canggih juga. Cuman waktu itu suamiku nanya, kamu mau yang putih? Yang putih nggak ada yang untuk Max ini. Adanya yang kalau nggak salah yang 11 tuh ada yang putih. Ya, kalau untuk yang Pro Max nggak ada putih, silver. Tapi silvernya itu silver yang keputihan gitu ya. Jadi kalau kelihatan dari jatuh itu kelihatannya seperti putih. Oke, teman-teman kelamaan ini cicuitnya. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah ya. Semoga kamu setia. Semoga kamu apa ya? Nanti bikin video-video yang bagus. Semoga nggak rusak. Semoga long last. Nah, ini bukanya cuma begini aja, teman-teman. Cuma di ya kan? Ya ampun. Nggak rela kayaknya. Nggak rela aku. Awas nanti jatuh, mana yang atas mana yang bawah nih. Nah, terus kita buka. Teman-teman, oh my god, oh my god, it's so beautiful. Suamiku sama Nadia udah pulang. Pas deh aku ngerekam videonya. Ya ampun teman-teman, beautiful banget. It's so beautiful, it's so beautiful. They're coming, kamu perfect, oh, okay. Just perfect on time. Before, when I just received the package, someone was sitting here. You know, I will put the video behind. Somebody was sitting here and showing you the box that I have. Here we go, teman-teman. Oh, seperti ini ya, awas ya, awas jangan jatuh. Ini the gold is like, it's not gold kind of gold, it's like a little bit like a rose gold, yeah. No, it's not like a rose gold. What's the difference with my shirt look? It's but it's not shiny. Yeah, of course not. Who is coming there? Haliba. Hello. Oh. Hello.
Halo, tuh baru Ayu. pulang dari ngantor. Assalamualaikum. Di Jerman pulang ngantornya lebih early teman-teman, nggak kayak di Asia ya. Di Asia udah gelap jam 7 lebih, bahkan kadang sampai jam 8 ya. Di sini setengah jam berapa sekarang? What time is it now? 4:15? 4:30. 4:30. Sekarang jam 4:30, sampai udah pulang. Lihat nih teman-teman, ada matanya tiga kamera. Ya, cantik banget kan? Oh my god, libo dan layarnya. Oh, I don't wanna touch it. First I have to put the what is this? The glass. Did I have it? Is it come with it? No, we have to buy oh it. no, kayaknya yang ini yeah, tadi. But you anyway don't have one on you. Yeah, but that one no, I no, have, of yes, course. You do, yes, but oh, this one is not coming with the screen. Oh, yeah, papa, of course so. not. Here we go. So, what else should I say? Cuma unboxing aja kan kali ini videonya. Jadi aku nggak review-review dulu. Jadi aku harus pakai dulu selama mungkin beberapa hari baru aku bisa review ya. I'm gonna use it first and I will review maybe later how is it ya, the camera and stuff like that. Kok pakai bahasa Inggris sih? Ntar nggak ngerti. Oke, kita kembalikan lagi ke sini karena dia harus di setup ya. But make sure don't remove the plastic yet when you setting it up, okay? Don't drop it. I won't drop it. I promise. I'm not gonna put it. Oh my god, the back is so nice, right? Oh, you could even wait at that time, baby. So kita akan buka ini juga ya, teman-teman. The ear, what is it called? AirPods. AirPods, yeah, AirPods. Lupa anak orangnya, teman-teman. How to open it? Ini AirPodsnya ini juga anakku juga lagi nungguin ini, dia mau kemarin mau dipinjaman aku yang laki, nggak boleh, aku harus unboxing dulu. Akhirnya dia beli sendiri, dia beli Samsung karena HP-nya dia Samsung. Nah ini anakku yang kecil ini juga ngebet banget, dia minta dibeliin ini teman-teman. Jadi mungkin aku akan suruh anakku yang kecil ini pakai dulu karena aku nggak begitu memakai ya kalau aku nggak keluar. Oke, sayang, you can use it first, you can try it. Oh my god, so small guys. Yeah. It's so tiny. But you can even get a case for it to make even it the case. Cute. You can make a yeah, you can get a oh case. Oh my for god, it. Teman-teman, ini benar-benar cute ya, benar-benar imut ya ya, dan packagingnya itu oh my god, Apple, you did such a good job. And lihat nih teman-teman. One second. Oh my, kalian ini cute banget. But left and right, oh, but why they are so long, no? Oh, this is, nih, dimasukin ke lubang. This is right. Oh. Are you not gonna scare that's gonna falling you do down? That it's supposed to be ini like kira-kira this, jatuh right? Gak ya, teman-teman? Mom, it's supposed to go down like that, not to the side. Really? Yeah. Then it's going to my earring, and it's painful like this. I do it like this. Halo, halo, testing, testing. I'm crazy. Okay, let's put it back in. Oh, you wanna try it? Okay, that's all. No, the other one. We still have this one, ya. Teman-teman, ini aku belum buka ini ya tadi. Tapi ini aksesoris, ya. Papa, you forget to buy me the protector, the screen protector. So, oh, ternyata kecil sekali teman-teman. I thought it's very big on the photos, on the pictures. It looks so big. Actually, they're quite small teman-teman. Tadi kayak wajan ya. It look like a frying pan. Ternyata cuma segini doang. Lihat nih. Ini kayak compact Mac bedak yang dari Mac itu ya, atau Chanel. It's like the powder compact powder itu covernya cuma segini doang. Jadi lebih ringkes ya. So cute. Ini nanti cuma ditaruh gini. Ngecharge-nya cuma ditaruh di atas gini. Nah, ini ada charging cable-nya, nanti di charge of course ya, harus dicolokin ke listrik ya, teman-teman. Kalau enggak ya enggak ngecharge ya, itu cuma didudukin di atas sini. Tada! It's so cool, guys. Nah, ini dia. Ini untuk ngecas ini secara manual. Dia itu kabelnya nggak kayak biasanya itu ya, teman-teman. Ini itu untuk ngecas ini itu juga bisa dipakai untuk earphone yang biasa ya. Jadi colokannya itu juga di sini.
Jadi kalau HP yang lama itu, oh, I have no example. Kayak HP ku yang lama ini kan untuk earphone-nya yang pakai kabel itu kan colokannya di sebelah sini, ya kan? Ya, seperti ini ya. Jadi dia untuk earphone-nya colokannya di sini, terus ini untuk ngecharge. Nah, secara kalau yang iPhone 11 Pro ini, Max ini, dia nggak ada kan? Tuh, nggak ada lubang. Jadi semuanya di sini. What do you mean? Oh, yeah, yeah, yeah. No. Oh, ini. Ini ternyata dia di sini juga coming udah ada juga yang dan bentuknya itu juga mirip seperti the is also is it with cable with the cable oh ya yeah. Yang ini lupa ya tadi teman-teman unboxing like semuanya nggak di unboxing nah ini AirPods. Dengan kabel ya mirip-mirip juga seperti yang AirPodsnya tadi mirip tapi ini nanti dicolokin di si HP-nya nah terus ini charger. Nah, ini charger yang manual ya. Jadi ini dicolokin ke HP-nya itu. Sama ini. Oh, ternyata ini ininya colokannya juga beda. Enggak yang gede itu. Berarti ini oh, it's totally different now, teman-teman lihat sekarang. Nah. Sekarang yang ini small, kalau yang dulu itu kan gede gitu ya. Lihat nih. Okay. That's it teman-teman unboxing iPhone 11 Pro Max ku hari ini. Nah semoga teman-teman yang ingin apa yang ingin beli iPhone 11 Pro ini lanjutkan lanjutkan karena dia tipis ya teman-teman. Exciting banget untuk memakainya. I can't wait to use it guys. Oh. But tonight, hari ini suamiku dan anakku harus set up dulu ya. Harus mindahin semua data-data ke sini dulu ya. Alright guys, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dan nonton. Jangan lupa di komen, di like, kalau perlu di share ke semua sosial media ya teman-teman. Terus buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, nama aku Jojo, aku berasal dari Banyuwangi dan aku tinggal di Jerman. Nah, jadi aku ini anak rantau ya, teman-teman. Anak rantau, ngikut mertua, ikut suami, ikut anak. Nah, seperti itu. Ya, bagi teman-teman yang baru nemuin channel aku, jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa, biar Jojo ini semakin semangat, semakin banyak subscriber, semakin banyak yang nonton. Jojo ini semakin semangat untuk bikin konten-konten yang baru. Mungkin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalian bisa komen di link atau di komen bawah. Kalian bisa request apa video apa yang kalian ingin tanyakan. Seperti mungkin memasak ya, karena channelku ini mengenai memasak, cooking, atau review-review makanan, atau pokoknya tentang food ya. Aku tuh suka makan, aku tuh suka masak. Terus aku juga doing little bit traveling ya di sekitar Eropa ini. Kalau kita lagi ada waktu, anak-anak lagi libur, kita jalan-jalan sedikit. Jadi aku sharing-sharing lokasi-lokasi yang kita kunjungi. Mungkin bermanfaat buat teman-teman yang lagi mencari tempat untuk liburan di Eropa. Dan aku juga share kalau pas aku lagi di Asia, di mana aku juga akan share. Terus apalagi ya? Ya, tentang little bit of our family ya, karena anak-anakku masih belum begitu pede masuk dalam video, jadi aku masih belum banyak video family. Terus apalagi ya, videoku ya tentang beauty ya, sedikit aku sedikit share cara dandan aku gimana. Secara aku juga bukan makeup pro makeup artist ya teman-teman, cuma aku sedikit tahu caranya apa mempercantik diri. Ya basic ya, basic makeup I know how to do it. Terus tips-tips tips-tips apa lagi ya? Terus soal fashion, outfit of the day seperti itu. Aku juga suka apa fashionnya. Terus belanja-belanja, aku juga suka belanja-belanja murah, belanja mahal juga kalau pas ada lagi ada budget ya teman-teman. Jadi semuanya I cover up di channel aku ini. Terus apa lagi ya?
Kayaknya that's all ya, teman-teman. Udah aku sebutkan semua ya, mulai dari beauty and fashion, terus cooking, terus sedikit traveling, terus about family. Ya, mungkin ini aku apa akan kembangkan lagi tentang pengetahuan si anak rantau di Jerman. Gimana sih living di Jerman ini? Terus mungkin nanti kalau aku udah dapat banyak masukan atau informasi dari teman-teman yang udah pengalaman seperti bekerja di Hong Kong. Nah, sekarang ini, sorry, bukan di Hong Kong, di Jerman. Aduh. Pikiranku masih di Hong Kong, teman-teman ya. Jadi tentang bekerja di Jerman. Nah, sekarang kan aku udah juga udah punya pengalaman sedikit bekerja ya. Terus soal mungkin bahasa. Jadi bahasa Jerman gimana. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin belajar Jerman denganku, mungkin kalau aku bisa dari level yang paling bawah ya, teman-teman, mungkin hitung-hitung mungkin aku bisa masukkan ke dalam video mungkin untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Ini ada informasi juga, temanku barusan share link kalau in the future Indonesia itu mau bekerja sama dengan negara Jerman. Mereka itu akan merekrut para pekerja dari Indonesia ke Jerman. Linknya tadi pagi baru aku dapat dari temanku yang ada di Hong Kong ya, dan dia excited katanya mau ini mau apply. Aku baca di situ infonya. Jadi di Jerman ini kekurangan juga tenaga kerja ya, teman-teman, seperti di rumah sakit, terus di kayak panti jompo gitu ya. Mereka itu apa secara orang di sini tuh nggak banyak yang mau bekerja di rumah sakit ya, teman-teman. Ada sih, cuman nggak begitu banyak, kayak di restoran juga. Karena apa? Karena shiftnya apa jam kerjanya itu juga harus malam, jadi nggak banyak orang-orang sini itu ya. Ada juga di sini tuh orangnya yang males ya, teman-teman. Jadi mereka itu akan merekrut orang dari Indonesia, dan gajinya lumayan besar loh ya, teman-teman. Gajinya itu yang mindesten atau yang paling apa basic bawah itu sekitar 2000 euro ya, di situ di linknya itu aku baca, jadi sekitar 36 juta, dan itu pun nanti masih bisa naik lagi ya, teman-teman, kalau udah banyak pengalaman bisa bahasa Jerman. Jadi kalian cari tahu nanti info-infonya seperti apa. Yang aku tahu selama ini kalau mau ke Jerman itu mau kerja kayak bukan TKW ya, kalau di Eropa itu namanya au pair ya, teman-teman. Jadi kayaknya di sini dulu ya. Soalnya ini videonya tentang review apa bukan review tentang apa unboxing iPhone 11 ya. Kok jadi kemana-mana. Nanti aku akan bikin video sendiri. Jadi tentang pengalamanku, info-info apa aja yang udah aku dapat. Mungkin banyak adik-adik yang di Indonesia yang sekarang lagi sekolah SMA. Nah, karena rencananya aku juga akan apa ingin bawa keponakanku yang sekarang masih di SMA kelas 3 ya. Jadi sekarang dia itu udah aku suruh, aku bekalin untuk les-les bahasa Inggris. Jadi sebelum dia kesini itu udah ada bahasa Inggris at least ya. Bahasa Jermannya belum, karena aku nunggu dia sampai selesai SMA-nya dulu. Terus nanti mungkin dia akan aku kirim kemana, nggak tahu, Surabaya atau di Jakarta atau di Bali yang ada apa sekolahan Jerman seperti Goethe Institute dan sekolahan Jerman lainnya ya. Jadi nanti dia akan aku bekali di situ mungkin level 1 2 dulu, A1 A2 A1 A2 dulu. Mungkin nggak tahu nanti prosesnya aku ambil yang gimana, lewat apa itu au pair. Kalau untuk cowok kayaknya au pair itu agak sedikit sulit ya, teman-teman. Mungkin dia harus kuliah dulu terus nerusin kuliah di sini. Aku masih belum tahu planningnya. Cuman aku sudah mulai mencari-mencari ya, teman-teman. Secara temanku di sini, kenalanku juga udah mulai banyak ya, yang di restoran, yang di pabrik, terus ada yang di kesehatan juga ada ya. Jadi nanti aku juga ingin apa mencari info sebanyak mungkin ya, siapa tahu nanti bisa membantu saudara atau tetangga atau bahkan teman-teman semuanya ya, semuanya ya, of course. Jadi intinya aku di sini itu mau sharing pengalaman, mau sharing gimana sih supaya kita bisa hidup lebih layak lagi ya, teman-teman. Secara aku ini juga anaknya orang nggak punya ya, petani ya. Kalau cerita tentang hidupku aku dari kecil itu nggak menyedihkan ya, teman-teman. Semuanya harus disyukuri, nggak menyedihkan, tapi penuh pengorbanan ya, teman-teman. Dari kecil sampai aku sekarang ini ya. Oke, videoku sampai di sini dulu ya, teman-teman. Ngomongnya kemana-mana. Nanti aku akan juga share tentang my life story ya, dari kecil, dari perjuanganku dulu gimana, dari kecil gimana-gimana sampai kemana, merantau kemana-mana ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Thank you for watching.